Tuh. Di sini enggak ada yang petik itu enggak ada. Jadi ini foto temannya suami waktu kecil. Jadi ini temannya Koti, terus suami. So cute. Mereka tidak bertemu tuh 55 tahun, teman-teman. Nah ini dia. So cute. Pagi kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso di Romania. Jadi pagi ini kita siap-siap mau pulang ke rumah mertua. Ceritanya kita turun gunung ya teman-teman. Ini suami sudah siap. Hai sayang. We go back to my hometown. Yeah. Finish the mountain, the trekking, beautiful weather, yeah. Nice and we go. Oke, langsung saja buat teman-teman yang hari ini kepengen mengikuti keseruan kita pulang ke rumah mama mertua, jangan kemana-mana. Stay tuned. Yes. Itu adanya roti. Ya udah makan roti. Adanya roti, nggak punya yang lain. Makan roti aja. Iya, makan roti. Kan adanya cuma roti. Ayo makan roti. Iku lo, Pus. Makan roti. Adanya kan cuma roti. Ayo makan roti. Selamat pagi kesayangan. Jadi ini kita siap-siap mau pulang ke rumah mama mertua lagi. Nah, ini suami masukin barang-barang kita di mobil. Kita turun gunung. Turun gunung, teman-teman. God bless you. Done. Bye bye. Jadi sebelum pulang ini suami mau ketemu sama temennya. Jadi perjalanan cukup panjang ya teman-teman, 2 jam lebih. Kita berhenti. And this one you after it's blue, dark blue and you can eat too but not yet. Oh, ini lihat teman-teman. Di... Oh, very good. Oh yeah, very good. For me. Oke. Okay. Kita coba yang kayak gini bisa dimakan katanya kakak ipar. Ini kita berhenti really. Sebentar. Hmm. Oke. Okay. A shower. Ada kecut-kecutnya sedikit. Can I take or mm. It's not so good this one. Wow, buahnya banyak banget. Bener teman-teman di sini tuh ya. Sepanjang jalan ini. Sepanjang jalan tuh banyak banget. Aku minta suamiku berhenti sebentar. Lagi lah, nek Indonesia prak wis di tekne iki lho. Kita coba lagi. Enak. Enak, teman-teman. Nih lihat. Ya. Lihat di belakangku.
dicuci gini aja. Langsung diblok. Ini katanya enak, tapi nunggu bener-bener sampai agak hitam gitu. Ini kan belum. Suamiku gak mau kesini. Bojone turut pinggir jalan iki. Nah, aku minta suamiku, ayo tau berhenti. Aku bilang gitu, banyak buah di pinggir jalan. Aku pengen banget itu lihat buah apa. Ya kira nih omah nih tak kawat nih karung guys, lon. Di sini nggak ada yang makan. Ini mau tak kasih suamiku ya. Banyak banget ya Tuhan. Tuh. Di sini nggak ada yang petik itu nggak ada. Bikin gemes. Oke, udah cukup lah ya. Saombruk lihat. Ini aku kasih suamiku biar dicoba. Ada kecut-kecutnya sayang. Okay. One more? No. No. Pak Joko enggak mau. Pak Joko enggak mau. What is that? Written in Hungarian. Mm-hmm. Said, like, good people mm-hmm. do not make garbage. Ah, yeah, okay. For the others, it's forbidden. Yeah? Yeah. Ini sepanjang jalan tuh banyak apel, banyak cherry, teman-teman. Seneng lihatnya. Tapi apelnya masih kecil-kecil ya, karena belum waktunya panen. Lihat cherry-nya gembel banget. Jadi apel itu panennya bulan 8 sampai bulan 9, teman-teman. Kalau sekarang masih cherry ya. Anggur juga belum. Anggur masih kecil-kecil. Corn and for the bread. Ini buat roti, teman-teman. Nah, ini lihat kayak padi ya. Kalau di video mungkin mirip-mirip kayak padi, tapi ini yang dibuat roti. Gandum. Lihat buah di sepanjang jalan kayak gini, jiwa panenku meronta-ronta. This is another main place of the city, little city. Just a couple hours, is it? Jadi ini foto temannya suami waktu kecil. Jadi ini temannya Koti, terus suami. So cute. Mereka tidak bertemu tuh 55 tahun, teman-teman. Nah ini dia. So cute. Setelah 1 jam lebih kita pamit. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Satu jam lagi. Nah, ini kita boleh jalan. Look the cars, they go so slow because there are some big trucks. Like truck head, man. Because I need big men.
sepanjang jalan tuh banyak banget jagung. Jadi di sini tuh banyak orang yang menanam jagung. Cuma aku lihat di sini cara nanamnya tuh beda ya teman-teman. Kalau di sini tuh terlalu mepet, terlalu rapet. Ya, kalau di Indonesia kan agak ada jarak gitu. Kalau di sini nggak ada jarak. Dan di sini tuh sepanjang jalan ini buah semua. Jadi hampir semua rumah itu punya buah-buahan. 35 menit lagi kita sampai. Kita berhenti makan siang. Ini kita ngambil sup. Nah, seperti biasa kalau di sini tuh makan roti, teman-teman ya. Terus saya juga ngambil chicken wing karena kangen makan chicken wing. Ini kita sudah sampai di rumah ibu mertua dan kita mau nurunin barang dulu, teman-teman. Nah, ini Pak Joko menjemur baju. Gini sayang. Di parai guys, bojone guys ben pinter. Iya, dibalik sayang. Nah, Hani. Gini loh sayang. Nah, so will not fall down. No, satu lagi. Ngomongnya sampai gredelan. Kok okay. Iso-iso ya lah wong bule iki kok angelmen sih diwarai. This also like this? Yes, the same. Ya. Yeah. Thank you. Yeah. Nyuci baju ya. Ya pulang liburan ya kayak gini nyuci sendiri. Itu bajuku. Mar. Okay. Until here. Okay. Ya. Yeah. Okay. Yeah. Okay. No, I need that. Thank you sayang. Oke. Okay. Kalau enggak di luar negeri kan suami enggak menjemur baju. Sesekali ngerjain suami, enggak apa-apa toh. Kalau di rumah kan ada Mak Sun, ada Bu Aisyah yang bantu kita, teman-teman. Jadi sudah beberapa hari ini kita kan jalan ke sini, jalan ke sono. Jadi banyak cucian ya, banyak baju kotor. Nah ini yang pertama, soalnya yang warna putih sama yang warna kuning itu aku sendirikan, takutnya nanti campur warnanya, teman-teman. Terus yang kedua ini warna gelap, jadi biasanya kalau nyuci itu emang warna gelap sama warna terang itu saya sendirikan gitu. Ini suami mau ngajak saya keluar ya, makan malam. Tadi mampir ke rumah temen suami itu kita nggak begitu bikin banyak video karena di rumah orang kan nggak enak juga, padahal di taman dia tuh banyak banget buah ya teman-teman. Ada berries gitu loh yang merah-merah itu, terus ada yang blackberry kayaknya, cuma saya sungkan. Nah itu tadi suami bilang nggak ketemu temennya tuh 55 tahun. Nah tadi dikasih lihat fotonya waktu mereka masih kecil main bareng. Nah, gitu. Tadi ada 1,5 jam ya kita berhenti ngobrol di rumah mereka. Jadi ini kita mau siap-siap karena kita mau keluar. Terima kasih, sampai ketemu nanti. Matur nuwun. Lanjut ini kita makan malam. Nah, buat pembukaan saya kakak ipar dan suami ngambil sup. Supnya enak banget. Terus ini mendisnya, ini punya saya. Selamat makan kesayangan.